minumannya. Teman saya bukanya maghrib bukan isya. Itu udah lemes begitu. Saya udah pesen tadi. Saya bilang pesennya saya pulang saya agak maleman. Pesen saya kan itu. Ya kan pesen juga. Dimodusin. Ini gimana nih toko? Ya. Kayaknya jarang orang beli. Datang ngomel. Emang toko kita teater apa? I don't know. Kayaknya memang toko itu so-so aja. Eh? Aku gak bisa konsentrasi. Karena? Minuman itu haram. Bang Omen tuh gak paham banget sih. Aku tuh lagi sedih. Duduk sendiri. Mama pergi, papa pergi. Itu lagunya Bobby Sandora. Anaknya Musin Alatas. Ibunya Titik Sandora. Ke pasar naik beca. Tahu sih lagu itu. Aku lagi patah hati. Kenapa? Kalau misalnya Cimande dong hatinya. Bang Komeng gak paham banget. Kalau dada ini dibelah, hati aku terboek. Terboek. Berkeping-keping rasanya aku tuh sakit hati. Kamu akan saya hibur. Biasanya kan yang menghibur wanita, ini pria. Saya akan panggilkan penyanyi. Emang bener bisa mengobati luka hatiku yang ditinggal sama kekasihku? Bisa. Karena ini orang yang menghibur mengandung kunyit. Kunyit adalah untuk mengobati luka-luka di dalam. Benar sungguh. Karena aku gak bisa lagi hidup gimana caranya. Karena kekasih aku udah dilamar. Dia udah melamar kekasihku yang lain. Aku tega-teganya sih Hamis Daud kayak gitu sama aku. Hamis Daud, Bang Daud tukang ikan aja lo tinggalin. Udah, kamu gak usah bersedih ya. Ya kamu udah. Sering nangis, jadi daerah sini becek. Udah, nih cobain dulu sayurnya. Gak bisa dimakan. Ini sayur katuk. Gak bisa, Win. Makin-makin aku makin sedih. Kamu struknya di bibir ya? Aku masih sedih, gak bisa nih kayak gini. Enggak, kamu tenang. Kalau emang mau ada aku di ibu, Hamis, ya di ibu. Bapaknya si Hamis. Bapaknya si Hamis kan Humhat. Itu Jumat. Iya kan Hamis. Ya, tenang aja. Jangan, aku di ibu aku. Ya kan nanti kan saya panggil. Ya udah, panggil aja. Yang manggil saya apa Tuhan? Serem banget. Iya makanya, tenang aja. Ya, nih. Apa namanya? Tuh, kan ganti lagi saya bingung. Ya, okay. Bang, hah? Belakang pegawai baru. Enggak lama, kalau baru ngebul dong. Nasi aja kalau baru ngebul. Tau. Jangan, minumannya mbak. Ya, minuman sama kue. Sekalian kompor mbak mari. Belum malam banget, Dil. Selamat sore. Gini hari. Menjelang malam. Ya. Kenalkan. Ya, nih. Kendil. Kendil bukannya tempat itu. Tempat air. Bukan. Kendil. Yang tempat itu, nangka. Budeg. Iya, itu kendil. Kendil itu iya. Namanya. Ya, ini kendil. Yang tadi kamu sebutin. Kenapa memanggil saya? Teman saya perlu hibur. Iya. Ya. Wow. Saya belum pesan udah di ada nih. Enggak buat saya. Oh buat situ. Mbak, saya pesan minuman, Mbak, pesan agar. Oke. Saya panggilkan satu lagi nih. Buat menghibur kamu. Nih, koma Kirama. Hah? Nih, koma Kirama. Karena sudah koma ini. Nih, saya panggil. Terus saya suruh ngapain di sini nih? Hah? Suruh ngapain nih? Ini bisa nggak lu bikin cair? Ngibur dia nih. Berdua aja, aku udah mulai tersenyum.
Heboh, belum. Kurang, kurang. Tarik dikit, dikit. Kurang senyum. Lu juga sih omanya nanggung sih. Tarik dikit. Rambutnya kurang. Oma kan tinggi gede. Ini saya. Lah saya bingung. Emang koma. Emang koma kecil. Koma kirama. Koma kirama. Koma kirama. Kamu bisa bernyanyi gak? Saya suruh ngapain nih kita berdua di sini? Bisa. Ya udah. Nyanyi apaan? Lu ngibur dia? Iya. Oh iya. Ya udah, bukan ngibur aku aja, tapi ngibur yang di rumah juga. Deh, disedot jangan ditiup. Tiup. Kurang disedot kagak berkurang-kurang. Bukan, ini makanan bukan minuman. Agerin. Eh, Dil. Oh, girang aja noh. Payanci. Oke, ya. Kamu. Dil, Dil sama Oma bisa menghibur aku dan menghibur yang di rumah juga. Insya Allah. Coba kita mau duet nih. Ya, ya. Lagu apa nih? Terserah, begadang aja juga boleh. Yang tahu lagu penyanyi kok. Tapi jadi nanya sama saya. Begadang berapa yang minta nih? Begadang udah banyak nih. Begadang 16. Begadang 1, begadang 2, begadang 3. Begadang 3, sambelnya 4. Buat penelpon di rumah, yeah. Kalau misalnya kita bilang kuisnya di mana, yeah. Jawabnya kuisnya di sini. Kuisnya tuh di sini. Nah, okay. Oh, ada yang nelfon. Kuisnya tuh di sini. Angkat dulu. Kuisnya di mana? Di sini. Bung, bung, saya manggil. Bung, 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 angkat bung. Pantai lo. Kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Siapa? Dengan siapa? Di mana? Dengan Indah di Surabaya. Eh, oh, di Surabaya aja masih Indah. Indah, Indah. Isi Indah. Gimana? Nama, itu nama banget. Indah. Oke, okay, Indah. Sekarang Indah tinggal melanjutkan lirik yang akan dinyanyikan baik itu Romi dan Candil. Iya. Yeah. Komi, kom, koma ya? Komi, komi. Koma, koma. Komi dan Candil. Bu Indah, sana udah lebaran? Belum. Oh, sama. Wah, sama baru. Hey, dengerin ya, Bu ya. Sehari, wah, lanjutin. Bu Indah, lanjutkan liriknya, silakan. Candil. Negara yang negara, kalau tidak artinya, negara boleh saja, asal. Ayo asal apa yo? Ayo asal apa yo? Apa? Ayo asal apa yo? Perlunya. Asal ada artinya. Asal ada artinya. Artinya. Perlunya. Artinya begadang apa berarti ini? Kok ada asal artinya sih? Coba. Ulangi lagi. Asal ada perlunya ya. Coba nih, Bu Indah nyanyi dari awal. Ya. Bu. Begadang jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Perlunya. Dipotong pajak. Jangan lupa 570 rupiah, dipotong pajak ya. Oke, yang kedua. Kamu tidak ada takut-takut dengan saya ya. Itu di mana? Masa Bu ditaruhin gituan? Tidak tahu, Om. Hei, Ma, ada orang yang mau telepon. Oh. Silakan diangkat. Saya mau angkat, takut ada yang teriak, maling. Itu mah jemuran. Oke, silakan. Kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Sayang, kalau saya bilang kamu nanti akan... Ini saya bingung, saya mau ngantungin kayak orang kaya. Kok bisa-bisa, Bu? Coba, Bu, Bu, Rogo. Apa sih? Belum bolong, Bang. Gak ada kantongnya itu, emang hiasan doang. Kan enak, Rogo, hiasan. Abang? Iya. Pakai saya tuh. Siapa namanya, Abang? Abang? Hei, sayang. Siapa namanya, sayang? Ibung yang di sana. Sayang! Yang di sini. Iya, di namanya sini. Siapa? Siapa, Bu? Namanya siapa? Dari Patli di Pekanbaru. Wah! Okay. Jauh dari Pekanraya Jakarta? Jauh lah. Jauh mana-mana Bang, naik pesawat dia. Siapanya? Sononya Padli. Gua baru dengar Oma cempreng. Pan Padli mau dengerin tuh ya liriknya kayak gimana? Coba Bang Koma. Lagu saya? Iya.
Bukan lagunya situ. Lagunya si tadi. Si siapa namanya? Candil. Cendol. Kan Cendol. Iya. Lanjutkan liriknya ya Pak Dli. Rokil juga manusia, punya rasa, punya hati. Tapi jangan samakan dengan pisau belati. Jangan diterusin. Belum masih kuis, masih tahu. Jujur, harus jujur. Dia udah nerusin loh. Oke, nyoba Bung Padli dari awal ya. Rocker juga manusia. Nyanyi Bung Padli. Ya. Terorin. Rocker juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Nadanya kemana? Iya. Padli jauh-jauh dari Pasar Baru. Saya ngomong apa? Pasar Baru. Si Padli orang mana? Pekanbaru. Berarti dia tinggal di Pasar Baru. Pekanbaru. Pasar Baru jauh. Ini aja deh, kita patungan, kita berangkat ke rumah Padli. Ngapal amat. Nah ini kan. Kayak beginian sih. Bang Adul, makasih banget lo udah dibelanjain. Wow. Seneng banget. Wow. Ih, makasih banget, ini saya seneng banget. Sini, sini. Jadi lu pinjem duit buat... Salah gue. Jadi lu pinjem... Lu kayak ninja kura-kura. Ninja. Siapa yang balikin? Abang. Enggak. Abang barusan. Lu jadi pinjem duit belanjain buat siapa? Mati ya, ya buat saya ini banyak belanjaan. Terpleset. Parah. Bilang buat emaknya. Terus? Berbohong. Ih, belanjain dia parah. Bang komen. Saya bang. Karena Bang Adul bahaya banget, ya. Jadi saya mau ajak Bang Adul datang ke acara pesta saya besok. Oh besok ada pesta apa? Ada dong, ada acara tunangan saya nih Bang Adol nih, dateng ya. Rasain. Ini mau kasih tau buat pemenang kuis langsung aja ya cek di Twitter kita, yaitu di @bukannyadinet dan ya. Tonton bukannya di yang menang siapa nih Bu? Yang menang langsung aja dicek di Twitter kita. @bukannyadinet. Nanti pemenang kuis Twitter akan diumumkan di timeline Twitter @bukannyadinet ya. Tonton terus bukannya tuh di sini setiap hari jam 5 sore sampai dengan selesai.